Hai positive people, kita akan melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 25. Kali ini kita mengambil ayat 31 sampai 46 berjudul penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka yang seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kau memberi aku makanan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka, orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai seorang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. Bila mana kami melihat engkau sakit, atau di penjara, kami mengunjungi engkau. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku. Hai kamu, orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai seorang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Suatu hari kelak, apabila Yesus datang dalam kemuliaannya, ia akan datang sebagai raja yang adil. Kedatangan Yesus yang pertama menyelamatkan, tapi kedatangan Yesus kali kedua menjadi hakim yang adil, menjadi raja yang adil. Ia akan memisahkan bangsa-bangsa. Orang-orang Kristen menjadi dua golongan. Seperti gembala memisahkan domba dan kambing, domba diberikan hak untuk masuk dalam kemuliaan bersama dengan sang raja, sedangkan kambing akan dimasukkan dalam siksaan kekal. Raja yang adil memperlihatkan pola dan gaya hidup para muridnya selama dia di bumi. Apa yang dilakukan oleh murid-murid sekalipun tidak menjadi motivasi murid-murid untuk mendapat pahala, ternyata dihargai dan raja memberikan kemuliaan dan kehidupan kekal kepada mereka. Nah, kita belajar hari ini, siapakah sebetulnya yang dimaksud dengan domba atau siapakah yang dimaksud dengan kambing? Kita lihat sekarang perbedaan antara Kristen domba dan Kristen kambing. Yang pertama, domba peduli dengan orang yang berkekurangan. Sedangkan kambing acuh atau cuek, tidak peduli kepada yang berkekurangan. Tuhan suatu hari nanti akan memisahkan yang peduli dengan yang tidak peduli. Wow. Dalam Matius pasal 25, 35 sampai 36 dikatakan, ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kau beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kau mengunjungi aku. Ayat 45. Dan ia menjawab kepada mereka, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi kita bisa melihat bahwa di hari penghakiman, Tuhan tidak tanya berapa gelar yang kau miliki, berapa aset yang kau punya, atau berapa ayat yang kamu hafal. Tapi yang Tuhan tanya, apakah kamu melakukan sesuatu kepada seseorang yang paling hina ini? Investasi terbesar, Yesus sedang memberikan penjelasan.
bukan pada aset, tapi investasi terbesar dalam hidup orang yang membutuhkan. Tuhan sedang memberitahu bahwa semua pencapaian kita dalam pelayanan, dalam karir, dalam usaha, cita-citamu selama engkau di bumi menjadi sia-sia kalau kamu tidak punya kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3, semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu, dan semua pencapaianmu dikurangi kasih sama dengan nol besar. Saya gak mau apa yang kita kerjakan di bumi menjadi sia-sia. Mari lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu. Lakukanlah cita-citamu, ambisimu berdasarkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Firman Tuhan berkata dalam Roma 15 ayat 1, mari kita yang kuat wajib membantu yang tidak kuat. Berarti kalau Tuhan percayakan kita kekuatan, kita punya tanggung jawab untuk membantu mereka yang lemah. Kita yang bisa makan, mari bantu buat mereka yang gak bisa makan. Kita yang punya lapangan pekerjaan, yang masih punya income, bantulah buat mereka yang kehilangan income. Buat kita yang sehat, bantulah buat mereka yang tidak sehat. Buat kita yang masih bisa sekolahkan anak, bantulah buat mereka yang tidak bisa sekolahkan anaknya. Ketika kita dipercaya jadi bendaharanya Tuhan untuk mengelola berkatnya, maka Dia akan mempercayakan sorga kepadamu. Kalau sorga saja dipercayakan, apalagi berkatnya, apalagi mujizatnya, apalagi kemuliaan, Dia pasti akan berikan kepada kita. Perhatikan dan analisa semua orang-orang yang bersaksi menceritakan kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Pasti orang itu telah menabur generosity, menabur pengampunan, menabur kemurahan hati. Kenapa? Karena orang yang murah hati dipercayakan kemurahan. Kata murah hati adalah mudah membagi, mudah mengerti, mudah mengasihi, mudah mengampuni. Sedangkan lawan dari murah hati, mahal hati. Mahal hati artinya sukar membagi, sukar mengampuni, sukar mengerti, sukar berbuat belas kasihan. Firman Tuhan berkata, ketika kita bermurah hati, surga akan bermurah hati. Berarti jaminan keamanan finansial di musim krisis adalah murah hati. Yang kedua kita belajar, perbedaan antara domba dengan kambing. Domba melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, tetapi kambing mencari pujian. Di akhir zaman, Yesus datang bukan sebagai penyelamat lagi, tapi Yesus datang sebagai hakim yang adil, akan memisahkan yang tulus dengan yang pura-pura tulus. Matius pasal 25 ayat 35 sampai 37 dikatakan, sebab ketika aku lapar kau memberi aku makan, ketika aku haus kau memberi aku minum, ketika aku seorang asing kau memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kau memberi aku pakaian, ketika aku sakit kau melawat aku, ketika aku dalam penjara kau mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Mereka bertanya, kapan kami berbuat baik? Mereka yang berbuat baik selalu lupa akan perbuatannya. Mereka yang begitu tulus sampai mereka sendiri tidak ingat lagi akan kebaikannya. Ini bedanya, orang tulus selalu gak ingat-ingat akan kebaikannya yang dia lakukan kepada orang lain. Orang yang memberi dengan tulus, dia tidak sakit hati ketika orang itu tidak mengucapkan terima kasih. Orang yang memberi dengan tulus, dia tidak pernah sakit hati ketika orang itu tidak memberikan pujian. Orang yang memberi dengan tulus, dia tidak sakit hati kalau orang itu tidak mampu untuk membalas kebaikan. Sebab firman Tuhan berkata, ketika tangan kanan kamu memberi, tangan kiri jangan sampai mengetahui. Artinya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan menuntut pujian, jangan ingin menerima balasan. Sebab kalau kita memberi, kita menuntut balasan, kita sedang memberikan beban mental kepada orang yang kita bantu. Mereka akan berpikir, bagaimana saya bisa balas budimu, kebaikanmu. Tapi ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak ingin menerima pujian ataupun ucapan terima kasih ataupun mungkin balasan, maka kita sedang memberi kesempatan Tuhan membalas kepada kita. Dan kalau Tuhan membalas kepada kita, pasti kualitas dan kuantitasnya jauh lebih besar daripada manusia bisa balas untuk kita. Kebaikan yang kita lakukan selalu
Orang yang menerimanya tidak akan pernah lupa. Sama ketika kita menyakitkan orang, mungkin kita menyakitkan, kita lupa. Tapi orang yang disakiti tidak pernah lupa. Demikian juga perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, orang itu tidak akan pernah lupa. Saya teringat satu kali di media sosial saya menerima notification, message dari seorang teman. Dan kemudian dia berkata, "Jo, masih ingat saya?" "Ya, yes, saya masih ingat." Dan kemudian berkata, "Saya minta janjian ketemu sama kamu." Dan kemudian singkat cerita kita janjian ketemu. Dan berkata begini, "Jo, apakah kau pernah masih ingat bahwa kau pernah membantu saya dengan sejumlah uang waktu di Australia? Saat Indonesia sedang krisis, orang tua saya gak sanggup lagi untuk mengirim uang, sehingga saya susah waktu itu untuk makan. Dan saya datang sama kamu untuk meminjam uang, tapi kamu kasih saya uang. Saya gak pernah lupa akan perbuatan kamu. Dan saya janji, suatu kali kalau saya berhasil, saya akan berkati kamu. Dan sekarang ini saya sudah berhasil. Sekarang saya mau berkati kamu. Saya mau berkati pelayanan kamu. Masih ingatkah kau pernah memberikan saya uang?" Saya berkata, "Kapan ya? Saya lupa." Orang tulus tidak pernah ingat akan jasa-jasanya. Orang tulus tidak akan pernah pusing orang itu yang menerima kebaikan mau mengucapkan terima kasih atau tidak. Selama dia mengerjakan dengan tulus, orang-orang yang pernah dibantu, suatu kali dia diberkati Tuhan, dia akan membalas segala kebaikannya kepada kita. Jadi kita belajar hari ini perbedaan antara domba dan kambing. Kristen domba dan Kristen kambing. Yang pertama, domba peduli dengan orang yang berkekurangan. Sedangkan kambing cuek kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, domba melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Tetapi kambing mencari pujian. Saya berdoa setiap kita bisa jadi domba, karena kambing masuk neraka, sedangkan domba akan masuk dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.